Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar rapat koordinasi peningkatan pemahaman petugas PPID tingkat Kota Jakarta Timur di ruang serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi petugas PPID di lingkungan Kota Jakarta Timur terhadap keterbukaan informasi publik. Pada kesempatan ini, Rakor Peningkatan Pemahaman Petugas PPID Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur sendiri dihadiri langsung oleh Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Hari Sanjaya, yang diikuti sebanyak 80 peserta dari UKPD-SKPD Kota Jakarta Timur. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur Yuliarto mengatakan kegiatan ini berdasarkan instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2017 tentang penunjukan petugas data dan informasi serta SK Wali Kota Jakarta Timur nomor 52 tahun 2017 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID perihal penguatan infrastruktur KIP melalui pengelolaan PPID pada desk pelayanan informasi di tingkat kelurahan. Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Hari Sanjaya selaku narasumber menjelaskan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum mendorong keterbukaan di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Dirinya menambahkan, untuk pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi, maka dibentuklah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. Baik, jadi sebenarnya BIMTEK ini kan bisa dikatakan BIMTEK ya Pak ya, bimbingan teknis tentang PPID. Jadi tujuannya adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar bisa diterapkan di PPID, maksudnya di tingkatan SKPD, UKPD, satuan kerja, unit kerja sampai ke tingkat camat dan kelurahan gitu. Jadi nanti mereka akan ada petugas data dan informasi ataupun PPID yang ditetapkan di SKPD, UKPD termasuk kecamatan, kelurahan yang mereka tugasnya adalah mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat seperti itu. Nah, kalau selama ini kendala-kendala terkait pengelolaan informasi sih biasanya lebih ke karena belum maksimalnya PPID yang ada di satuan kerja sampai tingkat kecamatan kelurahan, jadi pelayanan informasi yang berlangsung saat ini belum sesuai dengan alur mekanisme yang ada di regulasi Pergub 175 tahun 2016. Jadi pelaksanaan kegiatan hari ini itu sekaligus mensosialisasikan Pergub tadi, Pergub 175 tahun 2016, untuk memberitahukan ke seluruh camat, kelurahan, sampai ke wali kota, ke tingkatan wali kota, tentang bagaimana mekanisme melayani informasi. Dari ruang serbaguna Blok C, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta, Go ID melaporkan.